Suasana bahagia mengiringi momen peresmian bedah rumah milik Rosna yang berusia 63 tahun, salah satu warga Jalan Seduduk Putih RT 052 RW 007 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang yang dilakukan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pada Kamis pagi. Ibu-ibu para tamu undangan yang berada di tempat acara dan tentunya beliau sudah hadir bersama dengan suasana bahagia mengiringi momen peresmian bedah rumah milik Rosna, wanita berusia 63 tahun, salah satu warga Jalan Seruduk Putih RT 052 RW 007 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang yang dilakukan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda pada Kamis pagi 22 Juni 2023. Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan peresmian bedah rumah ini dilakukan dari program Basnas Palembang. Tidak hanya bedah rumah, beragam program sosial lainnya juga kerap dilaksanakan Basnas. Oleh sebab itu, pihak pemerintah Kota Palembang mengapresiasi peran Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Palembang lantaran jika seluruh kegiatan sosial hanya dilakukan oleh Pemkot, tentu akan kewalahan. Dengan bantuan bedah rumah kepada Rosna ini diharapkan ke depan akan semakin banyak warga Palembang bisa mendapatkan bantuan serupa agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak huni. Hingga tahun 2023 ini setidaknya 40 unit rumah sudah dibedah dan 40 rumah sudah direhab pihak Basnas Palembang. Kami pemerintah Kota Palembang berharap betul bantuan-bantuan dari Basnas maupun dari dana-dana CSR seperti RE yang banyak sekali membantu. Yang kedua, kami mengucapkan selamat ya kepada Ibu Rosna yang hari ini mendapatkan bantuannya. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak Ibu Rosna-Rosna yang lain yang akan mendapatkan bantuannya. Dan sekali lagi, kalau seandainya ingin mendapatkan bantuan yang sama seperti Ibu Rosna, pastikan rumahnya milik sendiri, bisa dibuktikan dari surat-menyuratnya lengkap. Sementara itu penerima bantuan bedah rumah Rosna mengatakan dirinya sudah tinggal di rumah ini sejak tahun 1985. Untuk pelaksanaan program bedah rumah sendiri berjalan sekitar 2 bulan pengerjaan. Dengan program bedah rumah ini, Rosna merasa senang dan bersyukur lantaran sebelum dibedah kondisi rumahnya sangat rusak dan kerap terendam banjir. Warga, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Dua kamar ya berarti ya Pak. Sama selama ini sama suami, tapi suami sudah meninggal kan. Jadi sama anak-anak. Sama anak-anak ya, Bu. Dengan dibedah rumahnya ini Bu, gimana perasaannya Bu? Senang. Senang hati nerima bedah rumah dapat jatuh pada kita kan. Ayo bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kondisi rumah kita Bu sebelum dibedah itu seperti ini, apa Bu? Kondisinya. Nah, banjir, kalau banjir dalam rumah sama ini. Pinggang ya Bu? Iya, kalau luar rumah sama ini banjirnya, kalau di situ. Kalau dalam rumah sama ini, untuk, ada foto-foto banjirnya. Untuk keseharian kita sendiri Bu, iyo. Kita bekerja apa itu gimana? Gitu, dulunya tidak bekerja, ya jualan kecil-kecilan ini lah. Ngintang-ngintang ke anak sekolah kan dulu kan. Sandi Pratama, Pal TV.